Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada siapapun yang sedang menonton video ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Baiklah, tepat di hadapan saya ada sebuah rumah yang sudah sangat lama terbengkalai. Konon katanya rumah ini terbengkalai sudah lebih daripada 7 tahun. Makanya saya ingin lihat kondisi rumah yang sudah terbengkalai 7 tahun ini seperti apa. Oke, teman-teman, kita lihat rumahnya. Nah, rumah ini terletak persis di pinggir jalan raya ya. Tuh lihat jalan rayanya di dekat masjid juga depannya. Jadi rumah ini persis di dekat atau samping jalan raya jalur ke Indramayu ya. Nah, kita masuknya ini dari belakang, teman-teman. Jadi kondisinya rumahnya jelas-jelas seperti ini. Oh, lihat kondisinya. Semak belukar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, teman-teman, ada itu ya. Ada sumur ya. Kita lihat sumurnya, teman-teman. Sudah berlumut banget ya sumurnya. Sekarang kita masuk. Seperti apa sih rumah yang sudah terbengkalai kurang lebih 7 tahun? Wih, ada kursi. Ini baru masuknya kita sudah ada kursi ya. Dan rumahnya aja ini sudah ditumbuhi rumput-rumput yang sampai masuk ke dalam, tumbuhan yang masuk ke dalam. Ada bekas lampu. Bekas lampu ya. Ada bekas lampu. Nah, ini masih ada lemari, teman-teman. Lemarinya kan? Bekas lemari, atapnya sudah jebol ya. Wah, terlihat itu ada Calvin komputer ya, dari tahun 2015. Jadi ini terbengkalai dari tahun 2015, berarti di sini sudah terbengkalai kurang lebih 8 tahun ya. Nah, ini kamarnya kosong ya. Kamarnya kosong, sudah jebol semua atapnya. Di sini ada bekas persiapan yang nggak tahu nih. Baja ringan ya. Ada baja ringan, nggak tahu kenapa baja ringannya. Ada kursi yang sudah jebol kursinya ini, padahal kursinya cukup bagus ini. Kalau diberesin ini masih bisa dipergunakan. Ada kamar nih. Kamarnya down for layout. Atapnya jebol. Kamarnya warna apa ya ini tuh? Kuning atau pink ya? Ini masih ada kursi, teman-teman. Ada kursi. Kursinya masih banyak ya. 1, 2, 3, 4 kursi lagi berhadapan-hadapan. Nih, kursinya berhadapan-hadapan ya. Tuh, lihat kursinya berhadapan-hadapan. Oke, sekarang kita ke sini. Ini banyak bekas ini ya, kayaknya di sini banyak tupai ini. Banyak tupai yang datang ke sini. Masih ada meja tuh. Mejanya menghalangi pintu ya, jadi biar pintu jangan ada yang buka, makanya mejanya didorong ke pintu, jadi biar pintunya nggak bisa kebuka. Oke ya, kita lanjut. Nah, ini ada tangga, teman-teman. Ada tangga naik ke atas, tapi sebelum ke atas kita kesini dulu. Di sini ada apa nih? Oh, itu kamar mandi ya. Sini kamar, kamarnya juga sudah kosong, atapnya sudah jebol. Jebol ya, sejebol hatiku yang jebol. Oke, ini tangganya ya. Nah, ini tangganya, kita sekarang ke atas naik. Wah, tangganya, bismillahirrahmanirrahim.
Nah ini ke atas. Apa itu? Wah, bekas kaset ya. Kaset zaman dulu. Wih, ini bagian atasnya teman-teman. Tuh lihat, saya nggak berani masuk ke situ ya, karena itu dari kayu dan kayaknya sudah lapuk ini tuh. Ini ada gambar nih. Ih, ada meja ya. Masih ada meja teman-teman. Ini apa ya? Ih, ada tulang ya. Tulang tikus, bangkai tikus itu. Ada bangkai tikus teman-teman. Oke lah, kita lanjut. Korek ya. Kita lanjut ke sini. Kosong ya. Oke lah. Sekarang kita turun lagi teman-teman. Kondisi di atasnya cuma seperti ini ya. Jadi nggak ada sesuatu yang spesial di atasnya. Oke, kita turun lagi. Sudah turun. Jadi intinya seperti ini teman-teman. Lebih baik kita punya rumah yang kecil, yang sederhana, tapi di dalamnya itu penuh dengan kebahagiaan, daripada contoh rumah seperti ini yang besar, dua lantai ya, rumahnya juga konsepnya sangat bagus, tapi ditinggalkan dan ditelantarkan karena di dalamnya itu tidak ada kebahagiaan. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.